Pertama-tama, marilah kita bersama-sama mengucapkan sesanti yang ayu bahagia kepada Panide Sang Yang Widiwasa atas asung ketua runagrahanya sehingga kita diberikan kekuatan untuk mengikuti acara ini dalam keadaan sehat berbahagia, penuh dengan energi spirit dan vitalitas melalui pengasung kare. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat malam. Ratu Peranda, Taler Ratu Siagung, Sane Peragu Suci, Dahat Bang Yang Didiang. Yang terhormat Bapak Rektor Siden Pasar, beserta Wakil Rektor yang hadir pada kesempatan ini. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain, beserta jajaran. Yang terhormat para pejabat struktural yang hadir pada kesempatan malam hari ini yang kami juga hormati. Yang kami hormati juga para budayawan, para seniman, tokoh masyarakat, dan juga para sesepuh Siden Pasar hadir dalam kesempatan ini. Ada Prof. Pandem beserta keluarga. Ada juga Bapak mantan Rektor UNUD, Bapak Prof. Wayan Wite. Ada Prof. Suci beserta keluarga yang kami hormati. Bapak Prof. Wayan Dibia yang berbahagia beserta keluarga yang kami hormati. Prof. Suci Brata beserta keluarga yang kami hormati. Para undangan dan hadirin seluruhnya yang kami hormati. Serta seluruh pendukung Senatari Jaya Prana, baik dosen, pegawai, mahasiswa, dan panitia yang telah menyiapkan acara ini dengan baik, yang kami hormati dan banggakan. Bapak Rektor dan hadirin yang kami hormati, pergelaran Senatari Jaya Prana pada malam hari ini merupakan kegiatan yang cukup istimewa, disebabkan karena pertama, didukung dan dibimbing oleh para senior, termasuk pucuk pimpinan Siden Pasar, yakni Bapak Rektor Gede Adi Sugiarto, yang akan mengendalikan jalannya pertunjukan. Beliau yang didaulat selama beberapa hari untuk menjadi tukang ugal, sedikit galau, dan mesti pulang pergi Jakarta, Bali, hanya untuk latihan Jaya Prana. Jadi perasaan beliau baru terasa agak lega setelah proses ngadungang dengan penari untuk memastikan bahwa pailah dan alur ceritanya berjalan sesuai skenario. Yang kedua, secara historis, Sendratari Jaya Prana merupakan sendratari pertama kali muncul di Bali yang dipergelarkan dalam rangka HUT Kokar Bali yang kedua, yakni tanggal 30 September tahun 1962, dipentaskan di Aula Perguruan Saraswati Denpasar, dihadiri oleh Bapak Priyono selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ketika itu, dan penggarapnya adalah Bapak Empu Seni kita, Wayan Brata almarhum, dan penulis naskahnya almarhum Bapak Gusti Bagus Nyoman Panji, dan tokoh-tokoh utamanya ketika itu diperankan oleh Inyoman Joni Gingsir sebagai Jaya Prana, Cok Istri Nandi sebagai Layon Sari, Ide Bagus Suwando sebagai Patih Saunggaling, dan Pandi Putu Marte sebagai Raja Kalianget. Ketika itu juga Prof. Bandem dan Pak Nyoman Sumandi katanya sebagai berperan selaku pengawal ke hutan. Nah, ketiga, kemunculan Senatari Jaya Prana terinspirasi oleh lahirnya pementasan Senatari Ramayana pertama di Solo, oleh seniman Solo dan Yogyakarta di Candi Prambanan. Kemudian oleh pemerintah pusat disarankan agar di Bali juga ada Senatari, dan oleh Bapak Gusti Bagus Nyoman Panji dipilihlah lakon Jaya Prana. Nah, keempat, alasan mengapa Senatari ini penting untuk direaktualisasikan kembali, karena pada tahun 60-an pertunjukan ini sangat populer di masyarakat. Kemudian konsep senatari ini sungguh menjadi fokus perhatian betapa antara musik dan tari merupakan hal yang sangat terukur, saling mendukung, dalam bahasa belinya nyeklek, dan ruang improvisasinya sangat terbatas. Nah, secara musikal, gending senatari Jaya Prana ini juga menginspirasi dan menjadi landasan untuk pengembangan kesenian Bali lainnya, seperti lahirnya gending-gending garapan baru, baik drama gong maupun kreasi baru. Alasan lainnya, secara narasi, lakon Jaya Prana, Layon Sari ini memberikan cermin dan penggambaran nilai-nilai kehidupan seperti kekuatan cinta, kesetiaan, keteguhan jiwa, kejujuran, hukum karma, dan juga akhirnya bermuara pada keberpihakan pada dharma dan kebenaran. Satyam Ewa Jayate. Semua hal ini penting untuk disodorkan kembali kepada mahasiswa betapa
setting alur dramatik penjiwaan terhadap tokoh serta penguasaan dalam keterkaitan dengan konsep seni drama tari, senda tari ini sangat penting untuk direnungkan kembali, yang akhir-akhir ini telah bergeser dan didominasi oleh improvisasi, pemanfaatan properti, dan juga banyak aspek yang telah mengalami perkembangan jauh tidak sesuai dengan konsep aslinya. Nah, Profesor Dr. Wayan Dibyo, SST MA, yang memahami betul konsep garapan ini secara total, mendapatkan momentum yang tepat didaulat selaku narasumber sekaligus instruktur untuk mengajarkan kembali senda tari Jeprana ini kepada seluruh pendukung garapan, termasuk dosen dan mahasiswa. Sehubungan dengan hal tersebut, selaku pribadi dan pimpinan Fakultas Seni Pertunjukan, izinkan kami mengucapkan terima kasih tinggi-tingginya atas dedikasi, loyalitas, dan kerja keras Bapak sehingga senda tari Jeprana dapat dipentaskan sesuai dengan agenda yang direncanakan. Selain itu, kerjasama yang telah dibangun selama ini penuh semangat dan ide-ide segar, tiada henti, telah mampu mengantarkan lembaga ini meraih prestasi yang cukup membanggakan kita semua. Tentu, semua itu bukanlah diraih dengan mudah, tetapi bersimbah keringat dan kerja ekstra. Tiada keberhasilan yang diraih tanpa perjuangan. Keberhasilan seorang Prof. Dibyo meraih sukses dalam karir kesenimanan dan akademiknya tidak lepas dari disiplin yang ditanamkan dalam dirinya. Dalam berbagai kesempatan, ia selalu mengajarkan dan mencontohkan keteladanan dalam berbagai hal secara disiplin, seperti dalam mengajar di kelas, sikap disiplin kepada staf bawahannya ketika ia menjadi pemimpin, serta sikap disiplin dalam berkarya seni, serta memacu setiap orang dan koleganya untuk selalu menjaga kualitas diri untuk kemajuan institusi dalam menghadapi berbagai tantangan kemajuan ilmu pengetahuan seni teknologi di era persaingan yang semakin kompetitif. Dengan tempatnya yang berbasis taat asas, taat waktu, dan mengutamakan kualitas diri, maka tidak sedikit anak didiknya kini telah berhasil menjadi figur-figur yang membanggakan dunia pendidikan seni dan juga masyarakat Bali. Dalam konteks penempaan diri tersebut, Wayan Dibyo adalah sosok macan kampus, dalam tanda petik, yang menakutkan tetapi juga sosok maha guru yang benar-benar patut ditiru. Beliau adalah sosok pekerja keras yang bertanggung jawab. Hal ini tampak dari kerja kerasnya yang tidak pernah lelah untuk melayani mahasiswa, baik pagi-pagi buta, siang, sore, bahkan malam hari, waktunya selalu diluangkan untuk kepentingan pelayanan pada murid-muridnya dan juga masyarakat yang membutuhkan. Beliau sungguh menjadi aset bangsa yang berkontribusi besar terhadap kemajuan adab seni budaya bangsa. Kiprahnya tidak hanya eksis dalam pergulatan seni modern, tetapi juga konsen untuk menggali dan merevitalisasi seni tradisi dengan nilai-nilai kearifan lokalnya yang kental. Wawasannya yang mendunia patut dijadikan suri tauladan agar di kemudian hari muncul sosok Dibyo-Dibyo yang lebih banyak sehingga dapat mengangkat citra institusi Denpasar dan kesenian Bali di mata dunia yang lebih luas. Beliau selalu memotivasi anak didiknya bahwa dalam berkarya inovatif janganlah pernah merasa takut untuk dicemooh, takut untuk dikritik, justru karena adanya kritikan karya yang dihasilkan menjadi bermakna dan tawaran baru yang disodorkan akan menjadi tonggak sejarah penting sebagai stimulan proses berkesenian selanjutnya. Bapak Rektor, mohon izin untuk bisa menyampaikan sepatah kata untuk sang guru, Profesor Dr. Wayan Dibyo, STMA. Bapak Prof. Dibyo yang kami banggakan, secara formal memang per tanggal 1 Mei 2018 kita resmi berpisah. Tetapi secara informal kita akan tetap saling berhubungan, bertukar informasi, bersama-sama tetap membatinkan pengetahuan dan keterampilan seni pada elemen masyarakat serta bersinergis untuk kepentingan kemajuan kesenian kita. Harapan kami seiring perubahan yang terjadi, semoga aliran pemikiran Bapak tetap bersemai sehingga seni pertunjukan selalu tumbuh dan mengakar kuat, ditopang daya dukung sumber daya manusia yang handal sehingga insan-insan seni pertunjukan menjadi pilar kemajuan kebudayaan yang kontinuum. Selamat memasuki masa purna bakti, semoga Ide Sang Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kesehatan yang prima sehingga hari-hari pagi masih bersinar cerah dan dapat menatap hari depan dengan ibadah yang indah penuh berkah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri sambutan ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Ratu Prande,
Kinderesi Agung sareng kalih sane dahar wayang didiang. Bapak Rektor, Isi Denpasar yang kami hormati, para pejabat struktural di lingkungan Isi Denpasar, ada Bapak WR 2, WR 1, WR 3, ada Bapak Dekan keduanya, beserta segenap jajarannya, para budayawan sesepuh Isi Denpasar, ada Pak Probandem, ada Pak Prowite, ada tokoh masyarakat yang lain, itu Bagus Yudha Triguna, Pak Prof. Triguna, Ratu Turah, Kusmo Wardana, karena terlalu sana setiap-setiap sana dan presiden untuk kita yang nyarsis asiki-siki. Hadirin sekalian, yang datang pada malam yang sangat berbahagia ini, demikian juga undangan lainnya, satu rasa haru yang dapat saya sampaikan pada malam ini, karena tidak terasa sudah hampir 45 tahun saya berada di lingkungan lembaga ini sejak ASTI. Kalau dihitung dari pertama kali saya masuk ASTI tahun 69, itu hampir 50 tahun saya sudah bergelut di lembaga yang sangat saya cinta ini. Hadirin yang tidak mengetahui bagaimana proses saya masuk ke lembaga ini, mungkin sedikit saya bisa gambarkan bahwa saya masuk ISI Denpasar, masuk ASTI Denpasar yang saya maksud tahun 69, kemudian selesai tahun 73 untuk sarjana muda. Kemudian saya dikirim ke Jogja untuk mengambil program SST dan selesai tahun 1975. Pada tahun 1974 saya resmi diangkat menjadi asisten dosen. Kalau dari 74 itu saya sudah berada di lingkungan ISI Denpasar ini 44 tahun. Rasa bangga saya bahwa masa itu dapat saya jalankan dengan penuh sukacita dan bisa saya akhiri dengan cukup baik, karena selama perjalanan itu hampir tidak ada hal-hal yang menjadi kendala saya dalam melakukan tugas di kampus ini. Tentu pada kesempatan yang baik ini hanya permintaan maaf yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan, para pejabat, terutama pimpinan sekarang, karena saya tidak bisa berbuat lebih banyak dari apa yang sudah bisa saya lakukan. Saya tahu semestinya bisa lebih banyak yang saya sumbangkan kepada lembaga ini, namun karena keterbatasan saya, hanya seperti itu yang bisa saya sumbangkan. Kepada mantan-mantan mahasiswa saya, yang mungkin di dalam proses pendidikan, saya sering berlaku keras. Itu semata-mata bukan karena saya ingin melaksanakan kekerasan, tetapi karena saya ingin Anda sekalian menjadi lebih baik, jauh lebih baik dari saya sendiri. Untuk itu pada kesempatan yang sangat baik ini, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kalau dalam interaksi kita selama ini, terdapat hal-hal yang saya perbuat baik disengaja maupun tidak sengaja yang dapat melukai hati Anda sekalian. Tapi ketahuilah bahwa itu bukan keinginan saya yang sebenarnya. Keinginan saya yang sebenarnya adalah ingin menularkan sesuatu yang dapat bermanfaat bagi lembaga ini, bagi Anda sekalian dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai dosen, pegawai, dan lain sebagainya. Ibu dan Bapak sekalian, saya merasa bahwa akhir masa bakti saya ini, semula saya menggambarkan sesuatu yang aman, damai, menyenangkan. Tetapi yang di atas, Sidang Sang Yang Widiasa mengendaki sesuatu yang berbeda. Kalau pada waktu saya turun sebagai ketua, saya kehilangan ibu,
karena ibu saya meninggal pada tahun 2002. Dan hampir sebulan yang lalu, lebih sebulan yang lalu, anak saya juga meninggalkan saya. Itulah yang menyebabkan saya sedikit terenyuh menghadapi masa bakti, purna bakti ini, karena semula saya bayangkan sebuah purna bakti yang nyaris sempurna. Tetapi mungkin itulah catatan yang diberikan saya, yang diberikan kepada saya oleh Desa Sangyang Widewase, bahwa kita boleh merencanakan, namun ide juga Desa Sangyang Widewase yang menentukan. Oleh karena itu, saya harus tabah menghadapi semuanya ini. Kemudian melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bapak Dekan Fakultas Seni Pertunjukan tadi, walaupun saya secara resmi pensiun, saya masih ada di sini. Saya masih ada di Denpasar, kalau jauhnya paling Singapadu, yang tidak jauh sekali, tidak jauh-jauh amat. Oleh karena itu, kapan saja saya dibutuhkan, saya siap untuk kembali melakukan apa saja yang kira-kira masih dibutuhkan dari saya oleh lembaga ini. Ibu dan Bapak sekalian, saya ingin memberikan satu alasan mengapa saya mendorong sejak hampir 5 bulan yang lalu, saya sampaikan kepada Bapak Rektor, Pak, boleh enggak saya mencoba merevitalisasi Sentra Tari Jayaprana yang diciptakan oleh Empu Seni kita. Beliaunya bilang, silakan Pak, hanya waktu yang tidak memberikan kita cukup ruang untuk melakukan itu, dan pada saat inilah baru itu tercapai. Mengapa Sentra Tari ini saya pandang penting untuk direkonstruksi, direvitalisasi, dan reaktualisasi seperti sekarang ini? Karena pada prinsipnya saya melihat Sentra Tari ini merupakan satu konsep yang sangat luar biasa yang dilahirkan oleh seorang Wayan Berate, di mana dalam garapan ini para penari, para penabuh betul-betul berinteraksi satu sama lain. Penari yang tidak menguasai tabuh akan ketinggalan, penabuh yang tidak berorientasi pada tari akan lepas, dan itu pula yang akan menjadi patokan dari dalang ketika memberikan narasi. Mudah-mudahan dengan rekonstruksi ini, mahasiswa yang masih studi di kampus ini akan bisa membedakan mana yang sentra tari, mana yang drama tari, mana yang teater tari, mana yang kemudian menjadi oratorium tari. Jadi dengan demikian, sumbangan kecil ini mudah-mudahan bisa menjadi pemicu bagi para seniman-seniman kreatif di lembaga ini untuk terus menghasilkan karya-karya yang berkualitas demi kebaikan kampus kita ke depan. Dan tantangan ini harus kita jawab, apalagi setelah ISI mendapat akreditasi A. Jadi mendapatkannya mungkin tidak terlalu sulit, karena Bapak Rektor begitu gencar mengarahkan kita semua, tetapi mempertahankan bahkan meningkatkannya inilah menjadi tantangan kita. Jadi dengan demikian, apa yang akan kita pentaskan pada malam ini mudah-mudahan akan menjadi satu stimulasi bagi para mahasiswa, para dosen, dan juga para pejabat di ISI dan pasar ini untuk melahirkan karya-karya monumental yang lebih berkualitas ke depan. Yang terakhir, Ibu dan Bapak sekalian, sebagai kenang-kenangan, saya akan menyumbangkan sebuah buku kecil kepada rekan-rekan saya di seni pertunjukan, dan maaf Bapak Dekan Seni Rupa dan Desain, saya tidak memberikan hadiah ini kepada semuanya karena isinya kebetulan itu perjalanan hidup saya sebagai orang seni pertunjukan. Tapi kalau dibutuhkan, silahkan nanti dihubungi saya. Buku yang saya akan luncurkan sebagai persembahan kepada teman-teman di sini berjudul Kembara Seni Iwayan Dibye, sebuah autobiografi. Tulisan ini saya tulis sendiri. Saya ceritakan bagaimana perjalanan saya sejak tahun 69 menjadi penari Hanoman, karena Pak Bandem tiba-tiba
memberikan mandat kepada saya 5 jam kira-kira sebelum pentas di Galiran. Saya dikasihkan pakaian Hanoman, dikasih gelungan, dikasihkan topeng, dan diperintahkan untuk perang, latihan perang-perangan dengan Pak Budiono yang ada di sebelah sana. Dan pada malam itulah saya menjelma jadi dari penabuh menjadi penari. Dan malam itu pula merubah posisi saya dari penabuh menjadi penari. Dan oleh karena itulah dalam buku ini saya pasang figur Hanoman sebagai salah satu image yang penting di dalam buku ini. Dan saya tahu buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saya sangat mengharapkan kalau Bapak dan Ibu sekalian yang nanti bisa membaca buku ini bisa memberikan penyempurnaan-penyempurnaan demi lebih sempurnanya autobiografi saya kalau nanti diterbitkan kembali. Ibu dan Bapak sekalian, itulah beberapa kesan yang akan yang bisa saya sampaikan. Saya tahu banyak yang ingin saya sampaikan, tapi karena waktu, saya akan cukupkan sekian dulu sampai di sini. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Rektor atas prakarsa yang Bapak berikan untuk melakukan pelepasan seperti pada malam ini. Saya sungguh terharu dan merasa mendapat penghargaan yang besar dari lembaga ini. Akhirnya sekali lagi saya minta maaf kepada semuanya jika ada hal-hal yang kurang berkenan, dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Selanjutnya, penyerahan buku kepada Bapak Rektor Residen Pasar dan kedua dekan di lingkungan Residen Pasar oleh Bapak Profesor Dr. Iwayan Tibil, serta kami mengundang juga beberapa dari Kaprodi, yaitu Kaprodi Tari, Kaprodi Kerawitan, Pedalangan, Sentra Tasik dan Musik di lingkungan Residen Pasar. Kami mengundang kembali Bapak Profesor Dr. Iwayan Tibil, dan juga kami mengundang Bapak Rektor Residen Pasar, Bapak Dekan Fakultas Seni Pertunjukan, dan juga Bapak Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain, serta Kaprodi Tari, Karawitan, Pedalangan, Sentra Tasik dan Musik.
Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Radu Singgih Prande, Sane Pinaka Suci, Sepenika Dalar, Idar Siagung, Ibu dan Bapak, para Dewan Penyantun Isi dan Pasar, hadir di sini Bapak Nagung Gurak Sumawardana, Bapak Profesor Dr. Wayan Wide, Bapak Profesor Dr. Rimade Bandem, Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, hadir juga para sepuh yang lainnya, yang saya hormati juga pimpinan ISI beserta seluruh jajaran ISI dan pasar, para dosen, mahasiswa yang berbahagia. Pertama tentu mari kita tiada henti memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan bahagia. Semoga kita juga senantiasa ke depan dalam lindungannya. Saya tidak akan panjang berbicara karena ini sudah deg-degan gitu. Sebentar lagi saya ikut menggambal, mudah-mudahan tidak salah gitu. Jadi tentu pertama saya hanya mengucapkan pertama terima kasih kepada hadirin sekalian, Ibu dan Bapak sampun ngerawin di tiang beriki pada acara yang sangat baik ini, di mana ada dua agenda pada hari ini. Pertama adalah pelepasan Bapak Profesor Dr. Wayan Dibyo karena telah mengalami memasuki masa purna bakti per 1 Mei 2018. Akan tetapi itu sebagai PNS boleh pensiun, karena begitu Pak Prof. Dibyo pensiun 1 Mei, tanggal 2 Mei sudah kami angkat kembali Pak dan Bapak sekalian. 2 Mei sudah saya tanda tangani SK-nya. Itu Pak Prof. Dibyo kita angkat kembali selaku dosen non-PNS. Itu berdasarkan kebijakan rektor. Jadi rektor boleh mengambil kebijakan bagi seorang guru besar sebagai seorang purna bakti yang sangat amat dibutuhkan di lembaganya, itu boleh diangkat hingga berumur 79 tahun. Itu kami lakukan karena memang kita sangat kekurangan tokoh-tokoh seperti beliau itu. Kemudian yang kedua, acara ini juga rekonstruksi Sinatari Jayaprana. Saya ucapkan selamat kepada Fakultas Seni Pertunjukan telah berhasil merekonstruksi, tentu atas bimbingan Pak Prof. Dibyo dan juga para sepuh yang lainnya. Mari kita bersama-sama saksikan bagaimana Sinatari itu akan digelar, dan mungkin sebagian besar di antara Ibu dan Bapak akan bernostalgia juga dengan Sinatari ini. Saya tahun 1961 atau 62 itu saya belum lahir Ibu Bapak. Jadi saya baru lahir 1966, jadi betul-betul ingin tahu bagaimana Sinatari yang pertama yang diciptakan oleh para sesepuh kita, oleh Bapak Maestro Karawitan Bali, Bapak Wayan Brade. Saya kira demikian, sekali lagi matur suksume atas kehadiran Ibu dan Bapak mengikuti acara ini. Mari kita saksikan acara selanjutnya. Tiang tutup Andut Pramasanti. Om Santi. Thank you.
Thank you.
Thank you.
kawin urgisnya koin jagat kalian ripang deng sakit sangat keringan asing-asing nyaluk sani kale wateking aneluh kanesi naranjan padu alawin wangi gelering jatuh pate ering semu bebayan ngelang-ngelang wiyaki saisin jaga teka giri-giri kajajak-jajak. Surup sangyang pasar di pati Uyakti angresen kewentenan jatah Pituia sapunike parjane sane medlebe gegaman modagang ring pasar dan mari madolan sekadi kewentenanipun nitio kalo ngatu nyai aden-adenimu padom kejang lu mapane subo medali desang yang surya jalan dati-dati kepeken apang singin maluan anak kemu belanja di peken masu dewek tiangmu tayongan lemat malengkong ninggalaking nok sadenayok nepamulane putek jadu jalan-jalan malam lempok nakadi wado alih tongose tongose ane bipuan ngane subok motaksu ketangce liwana kemo belanyo durman bati sentuhannya buat ngaji sajo pesan kemo gelang bungwin dari ji cerita yang sane mangkini jayo perhanu kari cedek nyalangin bapu memeni pune kepeken jening jayo perhanu
Nini liwat dagang, apa-apa doten di dewa. Nah, apa warak biu ada, nasi ada. Jeluh-jeluh meniki jeluh, yang adol puniki sanganan jeluh. Pisang wenten, ajangan wenten, napi jago arsan. Wapun itu bapot yang dot tekin biu bapot dan biu biu don dia. Nah dan ya keto main ning pisang jero dagang pisang ikin tiang pi. Puniki wenten yang katosan biu kayu yang neper katosan biu batu wenten. Nah, ni kau cocok. Yang biu ni belek, biu susu, kenapa? Wah, jak macam pesan bibe. Kini jero tangan. Nah, niki wetan. Ajangan niki jero. Sing, singal malu pesan pemuda hari Jumat. Napi arsang. Masuk sing. Roko ada. Yang jantan wentan iki. Nah, ini roko cak bong seng wentan. Suwak wentan napi. Nah. Yak masem pesan ini. Neng. Colok ada nih colok. Nah. Boboro. Jero durung naur jero. Somong, ni mara pesan ni mak pes. Kuda aja ni kedagang ni beli nasinya. Wah, jangan tak bisa ni. Tawan tangis bi perayu pinangan daging di numerah ni lung tulang. Gua mula ni.
Son baju dan pedang. Wong lari luar ni yang husi awak tu. Tamis tamis lung siang. Kana kekanan ikanan jagat kalian. Kalian kecil tabung wijak. Maka raja kalian. Sila rakyat pati songaling. Kering dening. Para kehandan. Masya jingan. Lurut sin kewentenan penyakit sane kegenani. Geleng sane kekenani marane. Nak jai parekan bener. Mapan tanpa pegatan penyakit sakit ngemasin mati. Jalan selekeng desa paru desa ne. Iring-iring mesti pakai pisang sayur. Dadi tumen jani buku kene. Bumi kalian ngerti. Dia jenuh wang kertini desang prabu. Iatnya nyamu berayar nih banyak-banyak mirip di kalian ngerti. Nah, pitu ya buku kene jalan. Jalan, masrep. Patik, sangat patik. Satya, saya, apa yang terbaik di tiap papa? Mirip kaini no, aduh. Kalau bunyi langak jerik ngeling. Neng 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 tegarang waspada yang waspada yang. Jangan dijawab apa dia gitu. Dijawab memang neng 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 mai 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 apa sunde ke mai apa sunde ke tadi calon anak pak ini anak kecil ni tu mungkin asyario silrapi hano gusti uyati pun ini anak ini ketidian neng neng neng. Weh, nyem cai. Sampunan, yang terpandai. Anak ini, nyenadan cai ini, mimi bapan cai ini dijel. Jelau, yang mawasta jaya prana. Bapak yang ngalir ya nek ini makasina supaya meme bapak ini kekenaan yang gering nah jening jayo paraneng dodo jening sebut dah bener mesti ngadelen tuh parupati kida sang prabu kaliangat asing-asing banyakan kekenaan yang lalu. Mula patut mesayu bengring ngigi datang prabu. Jalan. Jalan bareng ngajak. Bapak ngajak bener. Tangkil ringgi datang prabu.
Nini puri kaliange te pantawan cai Jaya Prana. Itu jalan cai memarek ngelilingi Sang Prabu main. Silu Rakriyanu pengaling tekan ing Jaya Prana. Yumujung puri kaliange. Yin kudang tiban sampun masuweni pun Jaya Prana memarakan ring puri kaliangat cerita yang sahani mangkin ipun nedeng sampun taruna. Wiyakti waluya sangyang kamu jaya kewintenanipun jaya tanang tangkep manut kelawanin penganggonan mawi nengasing-asing parjana niring kalianget pilih-pilih anak istri udah paling ring kewentanan ipun di Jaya Prana bagus ayang-ayang nengga lempung nereng wadana. Ipun kumanti telop mulek ning sastar waji mukawe ning desang papu sayang tanaman amat ing wentan ning puri Jaya Prana. Waning sampun nungang acale ide sang yang suryo Jaya Prana tengani lipir ring sesana memarekan para kelingi ide sang Prabu. Lening namun adil maka kegelaran sang bakti asiti ring pangulunan duwi aksi kesekalian keterapan pisan antuki puni nyoman Jaya Prana mawining saizin puri ngalem kewintenani puni Pusanan Hiro Sarwo Prato
Yen loh, pun wedan tio. I, Nyoman Jayaprana, nesu potamis tamis, tak kok kita sayang kuliah. Bangsin sangkaan Nyoman, sangkaan yang tiang, kasih pemedali dari waktu kehadir ada putusan pamana Nyoman apang tangkil buka jani. Saja pesan tu jenderal, yang ke jalan mendapat. Apang tak sejati engkau tangkil ringlingi kita sang prabu. Menjalan Nyoman, menjalan. Saksan lu. Luer kokilin kadalo samin kuan badi. Saksan lu. Wampun barat kering pantaran yang puri. Saksan lu. Ngerayin pujirin dalem ni ngerayin. Ring puri kalian ngetane mangki kawin maka sedang Tuhan itu panggol aku dewa kaliran kanwin kandil Uyakti istri istri ne papilihan, wong jerone penyeruane papilihan. Sapu nati jewi dia dari ring makmelu. Pelihat kadi tetet, rambut deh. Selam tadi pulam maka diajak mekejang data abang tunyin upo karu penangkilan ni. Mapan itu dua gong, ada yang kau bawa tubuh kau janian. Maka kami sampun jangkep, sampun jangkep mo. Jalan ke jani tangkil ringlinge gitu. Kilok saja nayok, yang jalan jalan. Uri sampun jangkep kewentenan wang jeru sako upokaru penangkilan iri ke watekin pariyode ngatatang koparuman iri
doang sareti saya. Tandeman teri lang ulep ulep sutrap kening kunang nabali. Wadi adi 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 aja do duran do duran do aja semau duran semau nopo mangsul bawang dalam layar. Ya pulang aja pulang duran pulang. Popok mantri asepo arabu yang resiaji seni bunga ngarse inon pati parawan wanyar tul kohanan ikanan pariyoti baleriko ijayo prano kesaren dengan peti jener wanyin erin balen wiyaki uang jeruni maka sami nangeng kewentenan iku imok adi uang jeru penyeruan padem kejang ampur yang kasih petekan tiang ibu kejani asapuni ketaler paryode paryuret ngerien dari kiring penangkilan ampur yang tiang ijayo peranu nono nyoman-nyoman pada dap-dap mengalik tongosin. Nadong raos gitu nyoman. Jalan negak diri bareng aja. Ngucit akan umuh. Sire jayu perani. Dulu. Rakur yang ngepatri. Saugaling. Lewenian rakoryan udawa pungosir. Nerakin tato teman ian Samsa kira lumihak ya iya perada sampun napak seti. Sini. Ya iya perada. Menepi subah uling itu nih. Kini ngadu dini di penangkilan. Nyantos petekan. Bapone. Ngawagang titiang Gusti Patih. Wawu titiang, wawu pisan titiang rau kiri-kiri penangkil. Pidagi ngeraris, malingi, malingi palunggo Gusti. Aduh! Parakane tinggal sana nido sang Prabu tetap dap
Mapan itu bakal gelis medal. Ngewangun buah awas. Ngap. Nah, negak pada negak makanya. Ora tu Sang Prabu. Nanging ing kalianget murdaning jagat kalianget syukur dewa. Pitaking ngaris medal. Sampun tetep penuh tahan polingaran si saisini. Bali bang kersel pagusan. Kale mijil sira seribu pati waluya surya medal saking udaya giri jago nelasan petang jagrati wasa punika sesama nido Sang Prabu kalianget sira dewa kaliran tananen oh kompok bebayat motlo paman bau galing mungkin-mungkin supaya jangkep saisin kerto pagusanone paman. Karena mandi bau dada manci wantawa ketekanin pari yuriti. Dwagung, ngawak ganti kian. Mereka sami sampun jangkep seisining kerja bagus anu niya ratu. Karena mandi bau dada manci wantawa banyak. Peryurit, cokul dewa ngebak. Wanya tu desa kajak lo tangin kau pepak. Sampun ratu roh puniki parekan cokore dewa ipun nyoman jaya prana sampun taler roh cangkil ringlinge cokore dewa. Lungok mangokren singgasan, kui sampun mangok sila lungok bari kanang singgasan. Tangucap, ucap sila Sang Prabu. Nyaman, jaya parang, parakan kesayangan gelah. Anak ibu kecayi. Raso supo maklo gelah. Tuara jemilang. Wiraman cayi. Yen supo cayi man moko kawin. Ken-ken jelaso di pinggir ning suarga ni. Raso anak ibu kegelah. Tuki mawinan. Main. Dini negak di samping aje mudian cai yo, mai man? Nunas lubro tidak ratu, mang depan terkenal mencak berbau. Yang mujaran kira baru. Mai, patut yo.
Nelaka semua sungguh lung gerak. Nah, ni jani, kau kawin neramu yanu ni si, cekir ni ni dia aja. Paman, kau ngali, neng kemo ke gedung, cakap pun kau kawin neramu yanu ni cuma. Nunas lu gede, tiang sairing, sairing ratu doa lu. Yuri kesi gede, sire rata yanu saung alik. Nunas lu gere karang tuju bangun. Iri kus iri sang prabu mawas awas kuanani kanan. Lonta kakawin karamu yanu. Nyaman, neng ni starga kapur tamu. Ane. Nyerita yang keagungan sang Prabu Dasaratu neng tegarang nih cekeren paman tawain paman yang ngantos ketawin yoi nyoman titiang lungsung sairing kirang langkong derwen doaku. Nunas nugere kirang langkung ngantung di tiang muning ledang ang ratu waktu lau teman mawi genemas cuna musik anu asilu ratu di Rasa musuh nira peranatu. Oh ini koratu diwangung. Wonten punika sang Prabu dakat den wijaksana ing jagat pidaging pireng ing dwaku dakat ing kusumung kajana loka sekancan musuh nganap kasur pati ring lini kidul sang nate atapun iku ratu. Neng tutup geng ben nyoman tutup geng ben bedek. Benak petang guru lagung cahil ni nyoman. Tutere suara ni manut. Munas lu berwarna. Ya pandita ring aji kabe sang dasratna mantu muli mungguan kecapan sasarannya perinit kang catur wedone sami sampun kawuningan pacak antuk ide sang Prabu dan wenten dios gumanti ide meparap sang Prabu Dasaratu kaini kuasa pun ike karat wedwaku. Walau ia kecilah tengah mertesan Yuani
gelap lebih ngekang kok kawin kaya ini nyoman. Sekali yang mulai dua kelawanan bagus kaya ini, sing mirip ada bayun di bakal ngalih anak lo. Yang mulai yang luk-luk gede-gede, neke-neke mirip ada lo, dinyat kaya ini. Nah, ne mirip, nah, ne lanting, lantang bang kiang. Yang tentu, ni di bujung, oh, tu bang kiang ceking, kiat gede. Keken, nenen selamang main gede. Dan winter, nampuro yang lagu, bah, ya neke ne mirip percaya aja, kaya sih ada kena. Kemacan ini dipeken kali yang nggak demada itu ada jatuh karma dan apa semalam ini sekarang tuh nyoman maafan kita bawa si dosang prabu dengan cai tula kayo kita dosang prabu dengan cai tula titi yang sairing aratu gusti. Nah penyeruan para yurid, para yudha, mapan peparo menik subuh padan perangat, jadi subuh pada mapamit angungsi tongosai ni suang-suang. Oke, itu masih singgah sana dalam lama. Apa kapuri, oh ini titiang sairing, titiang sairing. Masa adanya jenis mo, jalan-jalan mapamit, jalan mapamit. Jaya Prano, maafan kita bawa si Sang Prabu jalan di Madab-dab. Jalan jenderu Madab-dab, jalan Madab-dab jenderu. Pecat itu ang peparuman kerja negara penirin silap Prabu kalian. Cerita yang malih erin pasar kaliangat ripan nendang nendino becek dagang-dagangnya pada mereka aduh iya dagang tadi dagang tua dan madagang tadi profesi dagang tua ngekelah semua model ah Kang Wang kira lo bayar sama kan Kang Wang lelah kenyang. Ayah nak leluh macam tapi pekan dewa ratu. Tak tahu semua ni apa ya? Ini pengaruh tuan kan berbeza. Tak pernah ni lemak tak ya? Kalau kalau ke padam medap dap ya mau kejang. Kalau kalau ke jalan medap dap ya mau kejang. Ayah ada lagi mana? Lagu kalau di ni negara ada tuan jet melorot. Ayo, aja anak gang tua kebiasaan nyam orang nyam berapa kebiasaan manis bin kebiasaan nah kang wang tau gitu angan beli ni puan ni jauh tegong tanggal nung tu tanggal mau langsung jat beres tau oh ni bakal anu dagang-dagang ni anu tu aduh paman nasi paman tu ada kalah ni ngelegakan apa mulai dek tu. Aduh, Dewa Ratu. Ini mahasiswa dagang rame mesuk, nggak mau belanja. Ini tadi. Beli wayan, nyen, Dewa Ratu. Jegek, dia beli wayan. Nyen, lapana, akhirnya jegek, ini kedas ke silap, entah. Ini mahasiswa anak matang putih. Oh, boleh ngalih kata nanggung buat di mana tuh?
yang nemer pada semut mentah cek seret ulung di dina pore gae keramane na yang sing pelih pan purnamo nemu dilem mere bae na mau ini jak kene ko ya ne yang ngukuran aja sing payung lega na ke ngulung ngurung yo ge cuma ya sing amah ke dimbal lo ayo makan beli main lagi cekang letak beli ini. Tepuan marmo lekeng saking sangyang rate madya nelate kenyongan manis ngasorak madu drawo tu maro anak luk jetgek suadane man yang tu man tajuk tempat ngeluang man cek cemak cekain ingin pesan tadi nak Bruno ni apa ya lagu mau bagus menjayo Prano jak ngantai teng nak lu jero anak istri menawi jeroan mudrebe selendang puniki runtuh jero nyoman maju atuh kewara aja takon ngadana galak ke kukur mata lo tak. Layon satu yang boleh tak kita dah biar anak lo. Puniki ambil kewin aja lo untuk semua. Tapi si lo jerone puniki tiang waktu jayo perane menjerone tapi si lo tiang layon kari. Tak kena lama nih. Nomor apa ini? Aduh, kurang agresif, man. Ayuh, gelis yang memuncar itu. Ampun rezeki jayo perano sane mangkin ningcap saking porak mocari geger was-was ramu sampun nipun madrede oma uyasi ipun layon hari oma ipun sane mangkin pengetening pario pesaka penyanyi yen mau kudang-kudang Bore Bekau, Belian, Bondesu, Belin Sawidang yang jagat kali anget. Nyak siang muwem baweni pun dihayo barang. Adi, layon tari,
sien-sien dia cara ibulan ngajak di langit apa kita yang beli kayang kuah kasati jadi yang talaga sapun iko beli sapun api kadi toyo kelawan imino akan cemana tiang setato tunggal tungil beli demadak suwece desanya waji saking provokasi do buku pecuati. Dong dewa ratu jak teman pesana tinepuk yang pengantin kini jak cocio kengkin de caro haru gunung ajak subata lo ratu ratu di kene-kene yang ada dia nak ngupu nak mokito ngantin bentuk to eh dah nyatu keto nih nak karyo ada yang jani nama saka penyoman dan gue boyor tak jalan hati layon melakukan tegak dewa satu pun tangannya puang dosa si setan tuh di sang prabu mas dewet yang beli nyoman. Layu peranu, layun kari, melangtis kesana nih, lawan atio nih. Mapa nih kedua agung bakal kedun, nodil kain cahayu. Ayih Gusti Patih, titiang sampun, sampun palungu. Dumadak manut dering pikasani dan sang prabu, mungguin dadap. Susilan titi yang tadi mangkin Gusti noh opang gitu sih. Sang Prabu bidaging arus peluh cokol dewa ngaksi mungwing bidab-dabar kenderwin ngomar yang derokas tuan seramu hira Sang Prabu wiyati wipuh ing balu bagaimana dengan daging yang sasar lagi? Masih kena orang perbawa? Paman, saya galing menken-ken. Mirip ada pusing berjalan. Ada mirip tuna. Pidap-dap gain yoyo-yoyo parano, paman. Ratu Sang Prabu maka sami memargian hal ratu durus polungus toko nebu mokayin mokau seringipun jaya peranu durus ratu man jaya peranu cekat gelah karumaksa garjita kubuku cahing halis omah aduh, marengan cai, marek ngabeh lingi gelas. Nguling dijo sama cai nyen adane man. Ngawegeng Ratu Sang Prabu. Ipun mawaste ilayon sari, ring banyar sekar gumanti
banyak denah ipunnya ratu Ilayon Sari. Jaya Prana Layon Sari manuk pesan mengkeng-keng tapi doa nyuriin ingat tomah cain manuk abesin bagus jengke turus ratu. Yurikus irisan Prabu Mawasawas warnan siri Layon Sari. Luar tenuh panas terasa sini tengah semua luar nanti Layon Sari. Ini kencen dari tumen perpancu kau bingung ini kesan Prabu ada apa ni? Neng tegaran surat sen. Len pajang sayang yang dilayun sari nah para jurid penyeruan padam kejang maafan itu sang Prabu Subo pupuk nodio nyaksiang ya Jaya Prana tadi Subo padam pamit tadi Subo padam pamit pelanggak Subo adaan ya mone ngelih Jaya Prana. Titi yang nuntun mau pamit, Gusti Patih. Titi yang pamit, nyoma. Mau yang malu ama. Nah, Haji, melak-melak dewati. Ngiring-ngiring beli duani ke sang Prabu Sampun. Nyurian kewentan beli kewentan nanti ya. Kinudanan merceo doan yuani dai sini jangan mati potaronan di saya prano layon tadi. Sang Prabu antian perpanci pusir lirik lepang asarag dadi kumen jani buku kene dadi jayu perane dimakat ing layon. Yen muntuh jeget ni Layon Sari, yen gelah ngangon rabi. Kijau kipak yang berlai, yak niko Layon Sari nyodok. Layon. Idam mengelayon sari, kedatan ilayon sari, sirap ilayon sari. Aduh, tumben jani tadi gelap buku ini. Lihat, udiang tadi gitu. Sari seneng bumi, ibu seneng sari seneng. Kali yang ngerti gelap, aning wasu. Mati, gitu gelap, mati. Sarwo porani di kalianet kekuasa dening Dewa Kalela. Daki teka! Malam ulap! Nejani bakal gaenang nanyo wiweke. Iri kecil suang nate. Awet batin nikah nang ararpi. Beporayo! Ini lawan kiri Layon Sari ya lawan Jaya Prana tanan wani abesik panggini ane dadwo di
itu di Teluk Terima. Yen monto subo putu kane, lori ni tau ngaling teko dari kumen di aning. Paman. Paman Layon Sari, paman Saungaling, nang mai paman, nunas lugro di tiang doangku. Paman Saungaling, nemadan patih patuh keripakon sang Prabu, nado. Swalo padre lingo tangan kelaki datu ne bang yo kiyayo paran waktu yang sungalik titiang seiring ratu duagung malingi coko dewo ring puri ratu menungtur ratu nenene di sebuah tegak di teluk rimo ne bang yo beda petik. Ngeh ratu ngeh malingeh cokor dewa malingeh. Beranyin cokor dewa duduk ke dalam ni raja dan mapan hidupe kewawo tanah kuasa adribi budi keto ya bos itu sang prabu keto jalan lah ngudiang tadi keto opang sengkaset ibu di pondok iyo nilai yang tadi selamat jaya prado boleh meluah lengal anduri lampah Ipun Kilayon Sari kumanti karena istri nganuten pisan darmani pati beratel sakieng lakini semalik dan wusu-wusan majajahitan mokaryo canan piranti nunasikir ngidosang yang pramukawi mangesido manggih selamat alahkan. Adi Layon Sari beli nyoman sampun nang tiang gugul lebi. Adi Layon Sari dadi ki beli bareng nanding canang marengin anak buku dewa adi dados beli nyoman rasa sing mad-mad beli ngeton jegege dewone adi sama kembung obin akatik mawawawawah jegege dewa adi sampun yang beli ngayong tiang beli yang iang tak berjaya ratik
nyalan tarlo adi belinyoman adi layon sari kati rasupin pang pitu beli manumadi di bumine apang kita beli tunggal tunggil kelawan dewa. Kagiat ibu Nijayo Prano Layon Sari tua neng danira karyano patik saungaling rau tangsa ibu matur mapino nasering danir nunas lugero matur sisip. Kalungguh gusti ngerawakin titiang rekalanin titiang. Majaita nanding cana ngering somat yang penyerwan derwe layon saru. Napi menawi wenton bos, menawi dosang prabu mabicu bos ring titiang gusti. Nyoman, Jayo Prano, donyan kadena bapu tidong-tidong tuwo nyena. Mereka kusir nawang kengkeng anak nganten. Kalau kebatak bawa si desang prabu mawi neng bapu ngukul anak buku nyoman ini kalaneng nanang ngecapet manis dino pengantenan nini-nini ado lingo tangani desang prabu katibo tapi ini nyoman yang lusur terus palung kusti malu kiti yang gage ngwajen api menawenten bau sito sang prabu nah dadap nyoman dadap nah anak buku apa ngalin ngalin anak buku nyoman lau teman odiah. Beli nyoman ida sang prabu mapicu swalo padro ering beli napi menawi daging titiang dor bisa nawang ngiring sarang sarang bacoti nakadi layon sari jalan beli hadi bareng ngwajian swalo padrani ida sang prabu adi ngiring ngiring beli nyoman. Jai nyoman Jayo Prano gelah ngutuk tanah kebuka jai kemur ngau engkau teluk terimu mapan banyak gelah dituka bancana kau tak asik dening wong bayo sejabaning jai sejadanya nani bakal andalan gelah magutin wataki wong bayo ane persanggo kapin dua ane baning usak asik kekertan banyak gelah di teluk terimu nyoman hak itu majalan jai melah-melah. Terima
bawa sabun itu daging swalo padran itu kan Prabu. Sedih nangis pun layon sari. Beli somai. Ia nado tunas tiang samponang beli ngalang tiang luas ketelok teripo. Adi beli kewawo dari ngido sang Prabu tanunang beli pula adi. Yang dipisan dengan pikan pisan beli omah, omah kekuanyu dan antuk pelabaragung, rah beli kawan coba pada beli, impian kawan pisan beli kopi, sampun nanti yang kalian beli. Nyak-nyuk manah ipun dijaya perani, riasa pun ikorau ipun layon sari. Adi, layon sari pengantungan jiwa permanan beli dewe. Singsana nanti bakal sangat ngugut hubungan posariana dan itu aja. Jokeng pesani tapi dewe nane kemarau patung. Ida beli buko jani, ketika beli buko jani, ida sang Prabu ane suwe jawati, sing sida beli buko ati. Idewa pernawan, sarwa perani, ida beli ni digumine kekuasa dening ida sang yang widiwasa wati. Dia cuma gedong batu, mepagan besi, metegul ban kawat. Yang subuh panumayan beli ne mati, sinar beli mati hati. Doi dewa sedih, penuh nasi jone, asap pedupol ne anggu senjata. Pakti kasih diringi desang yang widi, anggulnya tengidap dewa nani tuaro patut hati. Beli nyaman, beli bakal ngalini dewa hati, sampun nanti agalin. Sampun dan mongkaon, beli nyaman. Nyaman, jayo peranyo. Banyak-banyak ane bakal bareng ngajak nyoman ke Teluk Trimu subuh pada seyago neng-neng peraga teng ngemone bapo nak nawang bapo pidang ngantin masih kene kewalone ke Batak bawa sido sang Prabu neng peraga teng ngemone man ampuro yang tidak mesti ampun ya yang tos tidak lupun. Adi, melah-melah ipono adi. Man, mati subuh nyamone ngantos di bantinga, banyak-banyak ngantos di bantinga, ngantos nyoman dewen sujak ini bina ukut, hehehe, bakal jual, bakal kemo, bakal sin. Ampuro yang gusti. Duh kapan tiang jago tiwal ring bawa sida sang Prabu gusti. Yang begitu ingal-ingalan. Nak luk bakal rumah kene kento. Nyoma. Sampun nanti akan lagi. Nyoma. Adi. Ayo cari beli. Mana? Adi, beli oma, adi, ayo, adi, beli oma. Oh,
satu. Sang Hyang Widi Batara Batari leluhur dia. Suryen punika damuki ratu, suryen punika panyayi ratu. Mangan dipun nilaiyon satu. Sampun sergap pekelan kogawan banyak-banyak kesami ya kungsi alas seluk terimun ini banyak banyamu berayam kejang kencin bekel semua sayangku senjata semua pada sayangku mapan pejalan jio bakal ngentap alas gede denyain kuang yakno kuang bekel kuang senjata Gusti Patih ma kesami sampun jangkep puma pedang Jaya Prana kencin semua sayangku anakku kejawan Titiang sampun siaga kalau mengusti gurus mau margo mengusti teluk terimu nih iya nak itu yang kita siaga pat pejang kukuk pejalan benar nih Kula kriyana sawaling ketekani kanang baru yodo banyak sami oi mapan pejalane yo dodo nyen puno siaga aki tu mati sinalas liu ada burung ada macan ada singo ada bolong sentawangin do nyen tai suno siaga aki tu mati bonteng ane galak-galak liu di tengah kade galas lagi Titiang sampun siaga gusti sampun ngunci sepanang sayur noh iyan kita jalan ngiring memargo gusti ngiring memargo gusti udang alas liwatip kuekin macan singa pada galak Pangan tar pedalane neng nene tetek kayu apa sabas bedek nek panyidang pangsing yang ketanyung bate si mojalan Angis titiang bang yang ini punika bang yang titiang abas nyepak punika kayu we dah lewat aku hekin tarung menjajar bangang alet lukur Dewan atau kayu apa ya ini katus nih? Nah, ni ni mukilek ni kayu sinidang mentas nih. Ah, tu bapa. Kencing mana? Awang ampura ke jengklok tiang gusti melang-melang ni akak kayu liu nanam jalan dah adeng dejo ha kena ke ilayon sari ben jumat ben mani dong teko ben ah jalan ngiring gusti ngiring jalan man berjalan Aku ingin pala wakil Jeluhan
kerewetin jarang nengsaru. Oh, melik mangsa. Ini banyak kejang. Ngejo, saya ngejo, saya ngejo. Ngejo. Di tiang saya ringus. Keng-keng dari caro. Len pesan rasul ni buku jadi. Semerawat rawat muan yo yadi layo isana les sanba ali mekawa Gusti Pati, nawagang tidak gusti. Sanecin, uang baju sane mah kemesek. Sane patut pagut dan tiang kadi mangkin gusti. Nyoman, yaya peranung jai. Ni ado. Swalo patrani de sang prabu cenane mawak musuh kane patut lawan jai dini munguk di swalo patrani de nemu Jaya Prana, tusing jade musuh ane marupo, uang bayu,
ane patut pagutin cai jayu prana. Sujatine cai pelih gede pesan. Permade kapinin pagustian. Ngelah somah jengeng bukui layun san. Cai utus gelah mai katarimu. Sing jadelin gelah nyideh angkian jaini jayu prana. Nipaman saungaling kon-kon gelah ngumatian jai. Tur somah jaini layo sali gelah ane bakal nyua. Menjalan jai apang melah jayu prana. Jalan jaya panggelah. Aini Gusti Pati sampun kemana kantuk titian Gusti titian kumantilah syaryo ngaturung jiwa permanan titian ringita sang Prabu Gusti sekadi tanduran ida sane nanur titi ida sane wenang nyabot kadi titi Gusti dus sampunan Gusti sumeni oreng pikayon nyoman jayo prana jayo. Ingat gelah nuduk jai pidanu jeni kekalin manuraman jai nilok muhani pekani buka tani gelah panah buka benuh kon-kon antuk hidup sang Prabu madiang anak buka jai aksamangin babona man hidup babone kewawo dan kuasa wadir bebudi mau jalan cahaya panggelah dengin cahaya mami kero anak buka bapu kebatak bapu nyalanin tugas adane mah melak agam agam dewe cahaya mah ayo durus Gusti sampun Gusti sungkar kayon las cahaya urip titiang katur Gusti. Yuri kecil jayu prana. Semua. Ken tan mintulin kerese depan tiane subuh-subuh sing kanti pendo dicepok beras kate di kandang satru wah yane kene kerese mire buntul ada carang-carang kayu atau kayu wakar cepat sin kanti pendo tasar pengerak dikengking jaya peranu sin sidem asli Gusti Patih nawagang titian menawi leluhur titiang durung harso sedurung leluhur titiang mau picau pemargi ring dewek titiang menawi tersido sapu sirugi jago mancut jiwan titiang
puniki titiang madrebi seselet. Gumanti pawek leluhur tiang sanirien. Niki tiwa angreng dewek titiang gusti. Padam, padam sampun titiang gusti ate. Nah, iya nak itu nyoman. Kumota cai, ma bersih. Abang sing daki awak cai ini legap sang yangatmu mulih kesangkan paran. Kumota ma bersih, mu suci laksanu cai jayo paranu. Jan prostit yang jebos paling bagus ti. Nak medabraman medabrab. Iriku, Ijayo Prana masuk di laksana. Layu dudus maka cihnoi pun sedih. Ngaton sang durung panomayo padem jaga kecabut asa pun ikut alerdani rakriano patung somani kadi gedah panting geleng batu nyap-nyap geremuk pekayu menjadi danues merti jangkan nikang ayo Tareo sesuunan titiang sana wentan iri kiring kali anget sana ledang mau pijo aratu sang yang panco mau budo sana dados padeweken titiang matur suksemo iratu mau pijo urep kantos tiang matuokan dimangkin meme bapo ereng dijia meme bapo boleh kena jantos yang panak bapo nejaga tangkit adi layon sami beli ngalen dewati melah-melah adi pati ereng idasan prabu. Gusti Pakti titiang matur suksemo sangkane Gusti titiang sida gede kadi makin sampun nyen Gusti janjang jangal jago manjo tudep titiang Gusti mang neten janjang jangal atman titiang mule kasangkan parang durus tiwak punika seselet tiang Gusti nyoman Jayo Prana melang tegak cai ungalan bayu sabdo idep cai ni
Here we go! Seorang yang kalah meranjing rewat kiri, sang malik, biak cok korodio! Wah! Kisir-kisir sawan ye badan siap gua pada belit. Nyoman, kemok kemai ngaleng-ngaleng-ngaleng. Nyoman, laskar yo, nyoman galendri. Kaden laskar, ya Ken bakal apa deh? Pajak-pajak pada kejang, main-main, cai, main-cai, main-main, main-main. Jani mekejang jalan mulih ke Kalianget. Sakit dulu. Iin subuh teket di Kalianget sing pesan. Nyin cai tadi bakal memunyi. Ngorah kengiyah yo parano mati. Kiwala tepati kiwala kapin. Baus penuh di pengarap. Bung cari pada pejang. Si beringah cai. Sampun, sampun gusti. Nah, iyan begitu jalan-jalan. Ganti-ganti mulih kau kaliangan. Turus mamar kau gusti, turus. Antiwan tawan tawan tangis sedih tuan pingan di kang berdiri. Layon sari uyak di suwe ngantos pengerauti pun jaya berani beli wayan belentia jaya prano di jaya beli ini ken-ken dati tuseng dati takonin tuseng dati takonin payah-payah. Aduh, layak pasang, aduh. Oh. Ah, layak, aduh. Aduh. Beli, beli kaden barang ngajak belintia. Belintia jayo prano di jayo beli. Aduh, man, aduh. Adang liat kecil. Tadi mekejang tuaro ado nyautin petakon. Tijo beli nyoman beli. Datos beli dan wenten putau. Beli general. Beli general. Dijo beli aja yo prano beli. Layon tadi itu. Beli nyoba. Dato selasar yo beli.
kalian tiang. Jantos di tiang-tiang yang genutup bayang lagi. Rimangkan laran sire layun sari. Sire sang nato kalian ketateng umaran sire. Nunas lubro titiang ratu sang prabu. Syukur dewa ngalaukan titiang rikalan yang sedih tadi mangkin. Napi wentan pawa cano duwago. Layun sari. Apa kaden lacur gelak layun sari. Kadirasa konen layu ron busung pesaka penyai ngajak Ijayo Prana. Ijayo Prana ngalin mati. Layon sari. Sampunang pedidian majalanan dos tiang meli. Dan sika tiang nanang sedih kedidian. Pecekan sampun tiang padam sarang nutut liri. Ih, layon sari. Nang suwut nyai montong ling. Dharma ning sang ratu luwe. Ri. Asing banyak-banyak kelaran. Wenang mosayu ben kupuri. Dohane madan tedung jagat, tedung kinaraning pajang ngayomin sakelewiring panyakane kelaran. Mawelang. Kupuri nyai layon sari. Suwut nyai montong nanang sedih. Yang subuh nyai sidel. Kupuri ngabih gelah. Sakit kalem nyai. Gelah nyerah. Sari. Sapun api. Pun kemana kaduk dia? Mula sangka neng cokur dewa sani. Misekang, neko perayang. Mano so mati jang jayo prana upadam. Mang nesakita karep pelunguh cokur dewa pulih ngulgul dewek titiang sapunike. Pitui puniki titiang sak maka teki yakupa. Cokur dewa pertanggung di dewek titiang purun neng cokur dewa wagung. Sukong titiang padem maningerin titiang jago memanyak ering palunguh cokodewo sani ngelarang derati kerabel mapi kayon mari kosong soma sang sapun ketinggalan padem. Layon sari asing-asing ane mentek di gumi kalianget kekuasa deding prabu kalianget di dewa kaliran apa buin jelma luh buka nyai tur subuh ketinggalin soma nyin bakal matata wira nyin bakal berapa belo nyin bakal dulu ke nyai sekita karep mula gelah bakal ngidang buka munyin nyai nilai yon sari tuh. Ia mengambak dewek tadi. Gelap bakal mari kose. Ibu jadi-jadi dia pula dewek. Layon sari. Sediak. Ia tak. Ia tetap-tetap semua. Bayu. Ia ngacu. Ratu Kalianget Ibu. Ratu saya yang bisa kepada banyak-banyak dan bakti lawan kita.
wake sing suka bakal musuh mah kapin ngibur ratu kalyangan. Mati Jaya Prana sama wake pan bareng mati. Mumpung Jai inget nu nyamak somah wake Jaya Prana ane malu. Mula misalnya Jaya Prana apang teko ngalik anak buku wake apang bareng metanan limong ditu. Di margo sang ngungsi sangkan parane jelek wake sing suka bakal musomah kelawan ibu beli Jaya Prana alih tiang murik ibli tiang ten suka jaga memanyak ereng ratu edan tenuning sesano ratu beli Jaya Prana jam wat Nyai Layon Sari nyen bakal metana wirang. Layon, Sari Layon, Sari Layon Sari, mah Sari bangun Sari, mah kenyam Sari, kedap Sari, Layon Sari mati Nyai Layon Sari Sari. Hilang. Sari. Layon Sari, dekat. Sari, tuakung. Tiang parok ngeriwa Sari ngejoh Nyai Sari tuakung. Duagung lawu-lawu nung weko yen ayu. Mapi kayun cokore dewa Duagung. Sari, mai ri, Duagung titiang songaling Duagung, Sari, ikilah, untung yang sing cepat, mekelit marau tu bedah tangkah. Duagung eling-eling yang kan kopor dewa Duagung. Woi. Ya nek ini sing mapan sire sang prabu sampun baru pancil subuh bingung. Ini bakal depin ken-ken bakal penadin bumi kali amat deh.
Sigirap! Iyak no, iyak no, iyak no, sawali! Sawali! Sang nado kalian baca di panang carita Om Santi Santi Santi.